Halo cuy, balik lagi di channel Firman Hai. Jadi di video kali ini ada peran baru di Super Sus cuy. Namanya itu Ninja. Kalian udah bisa lihat tapi belum bisa pakai. Peran ini masuk ke fraksi impostor. Nah, di bagian impostor di paling bawah ini cuy, Ninja ini gambarnya keren banget. Peran Ninja ini bakal rilis di tanggal 1 bulan 10. Berarti Oktober cuy, Oktober awal, tanggal 1 Oktober cuy. Sekarang kan di sini tanggal 16, berarti sekitar 14 hari lagi atau 2 minggu lagi. Untuk cara dapatnya ya cuy, kalian bisa beli di toko dengan harga 12.000 cheese. Murah banget ini, seharga yang intinya murah lah cuy. Untuk definisi skillnya ya cuy, aku bacain di sini. Kamu bisa menandai pemain lain dengan shuriken dan berpindah ke lokasinya. Kalau kalian pernah main Mobile Legends ya cuy, ada yang namanya Hayabusa. Di mana Hayabusa itu ada pasif yang bisa kembali ke itunya cuy. Tapi kalau di sini ya, nah di sini kan kamu menandai, terus habis itu kamu dimanapun kalau klik skill kamu otomatis akan berbalik dan ngekill itu cuy. Kayak Hayabusa loh, berpindah dengan cepat. Terus Blink akan eliminasi target dan menghilang sementara dengan daun yang mengikuti jejakmu. Berarti kayak gini cuy, setelah ngekill itu kamu hilang kayak bunglon. Dan setelah, tapi di situ ada kelemahannya, dimana orang-orang hanya bisa lihat jejak-jejak warna hijau dan itu bisa diikutin. Oke, untuk impostor ini kalau rilis besok pasti akan jadi OP banget, dimana impost ini adalah satu-satunya impost yang bisa mudah ngelok cuy, atau paling mudah tanpa dicurigai. Untuk skillnya kita menanamkan shuriken ya cuy, terus habis itu dimana kita berada dan dimanapun target berada kita bisa langsung kill cuy. Nih lihat untuk videonya ya. Nah, kita pertama menanamkan shuriken, habis itu dimanapun kita berada dan dimanapun target berada langsung bisa kita ngekill cuy. Oke, aku bakal baca dulu deskripsi skillnya cuy biar lebih jelas dan gak salah paham. Di sini kamu bisa menandai pemain lain dengan shuriken dan berpindah ke lokasinya. Blink akan eliminasi target dan menghilang sementara dengan daun yang mengikuti jejakmu. Gerakan apapun selain berjalan akan membatalkan sembunyi. Oke, dari keopean ini ya cuy juga ada kelemahannya yang kulihat. Dimana kita nggak tahu yang kelemahan yang pertama cuy. Kita nggak tahu di mana orang yang sedang kita tandain cuy, itu lagi sendirian atau lagi bareng-bareng. Misalkan aku nandain warna biru, tapi aku nggak tahu birunya posisinya di mana dan biru lagi sama siapa atau sedang sendirian atau enggak cuy. Kita pencet skill aja langsung. Emang dalam posisi itu kan aku posisinya menghilang cuy. Terus tapi ingat di sini cuy, Blink akan eliminasi target dan menghilang sementara dengan daun yang mengikuti jejakmu. Jadi kalau aku tadi habis ngekill ya coy, memang menghilang tapi ada kayak sejenis daun-daun yang mengikuti lo coy. Itu bisa diikutin. Kalau ikutin ini kan menghilangnya sebentar, otomatis langsung ketahuan deh kita coy. Itu bisa diikutin SC ya. Terus ada lagi nih gerak. Oke, yang terakhir, gerakan apapun selain berjalan akan membatalkan sembunyi. Ini sebenarnya nggak perlu ditulis ya, dimana skill menghilangnya aja sebentar banget coy. Lihat, mau apa? Mau emot kah? Emot juga agak lama, misalkan emot goyang juga nggak mungkin. Masa posisi habis ngekill terus kayak gitu emot-emot? Lihat, posisi menghilangnya aja sebentar banget coy. Terus ini aku belum bisa coba sih ya, soalnya belum itu coy. Kita bahas tokonya aja coy. Nah, untuk peran ini akan dirilis tanggal 1 bulan 10. Ini udah ada tertulis ya coy. Jadi seperti yang ku bilang tadi di awal, kamu bisa melihat tapi belum bisa coba coy. Harganya 12.999 cheese atau setara 13 cheese. Ini mungkin setara apa ya? Soalnya aku waktu pembukaan pembelian Space Crew punya aku udah kebeli semua coy, jadi aku nggak tahu harga-harga ini. Jadi sebelum update dulu ya, waktu updatean yang bisa beli peran punya aku udah punya semua tuh, udah lengkap, jadi nggak tahu ini bisa dibandingkan dengan harga apa. Kayaknya kalau 12.000 masuk ke murah ya coy, kayaknya sih, soalnya punya aku kan dulu waktu pertama update kan udah kebuka semua, jadi aku nggak bisa bandingkan.
ini masuk ke mahal atau ini masuk ke murah. Kalau 12.000 kayak gini masuk ke mahal atau murah, coy? Coba kalian komen di bawah. Aku penasaran banget nih, pengen coba, tapi karena aku belum bisa coba ya. Mantap. Nah, di sini aku juga udah sediain sekitar ini, coy. Lihat. Aku udah sediain sekitar 311 per kartu peran, apa namanya, tanda tanya ya, untuk bisa mencobain peran itu, coy. Lihat kartu peranku yang tanda tanya atau kartu peran yang bisa ditukar itu ada banyak, ada 311. Lihat.